Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bidawabi mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi menatap keindahan Puncak Lawu. Yang warnanya ada pinknya, ada orangenya, ada kuningnya. Karena tuh lihat di sana. Ya, itu ada pantulan dari matahari yang akan tenggelam yang merah. Di sana ada Merapi, Merbabu. Ya, dan di sebelah sini ada Puncak Lawu. Ikhwani rahimakumullah, di sore hari menjelang maghrib semacam ini kita diperintahkan untuk ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kita untuk ingat pada baginda Muhammad SAW, yaitu baca sholawat 10 kali di sore hari. Nah, ini seringkali dilupakan, sholawat pagi, sholawat sore, 10 pagi, 10 sore. Nah, itu jaminannya apa? Dapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu adalah jarak kedekatan antara hamba dengan manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala, yaitu dengan baginda Muhammad SAW. Kedekatan dengan Rasulullah berarti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak bersolawat, semakin kita tak berjarak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena itulah Rasulullah bersabda, inna akrobakum, sesungguhnya yang paling dekat di antara kalian semua denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku di antara kalian semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwani rahimakumullah, karena itu yuk kita sadarkan diri kita untuk menjalin hubungan dengan baginda Muhammad SAW, untuk mengkontakkan, ya, mentautkan hati kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita sudah terikat hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan banyak bersolawat, maka nanti lambat laun tubuh kita ini akan meniru, meneladani, dan berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun layak ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, di muka bumi ini, di alam barzah nanti, di padang mahsyar nanti, sampai di tempat kemuliaan, yaitu di jannahnya Allah SWT, dan bertemu dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bersolawat agar tergapai segala hajat dan mendapatkan syafaat, hidup mulia di dunia hingga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.